Oke, teman-teman, untuk malam hari ini kita udah makan dan cukup istirahat. Tapi kok rasanya mau ke dermaga itu males ya. Lumayan jauh soalnya. Mendingan gua ke sana terus ambil ke pasar nyari udang yang hidup terus kita mancing ya. Tapi malam hari ini kita coba jalan-jalan ke pesisirnya dan bawa joran cumi ya. Kita coba cari sesuatu di pesisir. Ini aku nggak bawa tempat wadah ikan soalnya. Oke guys, di sini tuh airnya bening sekali ya, sangat bening sekali. Ini benar-benar ke Karimun itu nggak bawa persiapan sama sekali guys, serius. Mana ya tadi kepitingnya ya? Tuh kepitingnya hilang guys. Nah di sini juga ada teripang ya, teripang tuh kayak gini. Kayak gini mentimun laut. Ini yang warnanya hitam. Nah ini yang lebih besar lagi, satu lengan, mendekati satu lengan, gila ya. Mendekati satu lengan. Nih teripang nih atau mentimun laut masih warna hitam. Oh di sini kepitingnya guys. Oke guys. Mudah-mudahan tidak lari ya. Iya lari guys. Nah di situ juga ada itu teman-teman. Apa? Kerapu. Di sampingnya ada mentimun laut yang emas juga. Oke guys, dapat kepiting satu ya. Dapat kepiting satu, kita tangker. Nah, kita lihat mentimun yang satunya. Ini yang teripangnya teripang itu ya. Teripang emas. Nah, dia bentuknya itu agak parah. Ya agak bergerigi sih. Nah, kayak gini. Ini yang biasanya dicari buat obat, yang obat gamat itu. Dan ada gurita, guys. Guys, ada gurita, guys. Sial ya. Ada gurita. Kita coba pancing apakah mau dia. Enggak mau, guys. Enggak mau dan kita coba tangkap aja. Oke. Oke. Kena. Ayo minggir sekalian. Oke. Dapat ya. Mantap, guys. Dapat gurita. Mantap. Kepiting lagi, nah ini dia. Kepiting kita tuh sekalian. Aduh, dia lari, guys. Udah sakit. Nah, kena dia. Nah dia jangan sampai kena capitnya ya. Oke, mantap, dapat dua ya, dua kepiting dan satu gurita. Oke, kita coba cari lagi. Nah di depan ini ada itu teman-teman, ikan cucut. Dia kalau siang, kalau malam kayak gini kalau disorotin dia nggak kelihatan ya, makanya dia diem. Kecil sekali ya, kalau kita pegang kita tangkap bisa nggak ya? Aduh nggak bisa guys, susah. Dia responsif. Oke lah lanjut. Ada kepiting lagi guys, mantap guys. Ini yang agak gedean dikit. Dan ada ikan itu ya, ikan warnanya merah. Oke. Ini agak agresif ini kepitingnya. Agak agresif. Ini airnya tuh agak itu ya, agak dalam soalnya. Lanjutlah. Di sini tuh ternyata ada udangnya juga ya guys. Udang. Jenisnya beda udangnya. Agak gede sih. Nah. Kayak gini ya udangnya ya. Oke, dapat lagi guys. Dua ya. Dia suka sekali di dalam pasir udangnya. Kalau dia kalau udah di dalam pasir tinggal digenggam aja dia udah kenal. Ini senter kalau gua sorotin ke bawah itu ya, ikannya pada ngumpul semua guys. Skip. Dapat ya udang. Mantap. mantap. Lanjut. Nah ini ada ikan kerapu ya guys. Dia tidur, mudah-mudahan bisa kena. Oke, kena.
Wah, gak kepiting lagi itu. Aduh. Yes. Oke, guys. Kena, guys. Mantap ya. Kepiting. Kita cari wadah dulu, guys. Ini kerapunya. Ini kepitingnya. Ih. Guys, lanjut cari lagi. Oke, guys. Mantap ya. Nah, ini juga ada kepiting, tapi beda varian. Aku nggak berani resiko. Yang pasti-pasti aja. Oke, guys, ada lagi, guys. Ini agak gede, guys. Ini ada itunya ya. Mudah-mudahan bisa kan. Satu, dua. Oke. Double ya. Mantap. Kita balik dulu, guys. Satu, dua. Oke, guys. Tiga rangkap, guys. Sial ya, gampang sekali ya di sini. Kita balik dulu. Lanjut. Oke, guys, ikannya udah kena, guys, di dalam karung ya. Dan di sini ada kepiting lagi, dia gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Wah, kena, guys, mantap. Beruntung ya gua dapat karung. Baru ada ikan. Lanjut. Ada ikan todak anakan ya, guys. Kita coba tangkap, guys. Mau enggak ya? Kepiting besar. Aku ya. Lanjut. Guys, setor, guys. Satu kepiting, satu ikan jolong. Jolong-jolong. Kalau ini ikan apa ya? Oh, ini masuknya di ikan todak juga, tapi dia cuman beda corak aja. Mantap ini. Oke, lanjut, guys. Bolang, Lur, malam hari, Lur. Lumayan ya, ini nasinya hampir penuh. Ini yang jackpot itu ada gurita ya, guys. Dia lengket banget. Ih. Bisa jalan. Bisa jalan padahal udah putus ini lengannya. bandel. Kayak gini ya. Di olah, guys. Agak lama biar enggak danir. Ya salah ya kalau ikan laut itu kalau bumbunya ya seadanya ya, guys. Ini ada guritanya, guys. Ini karena size-nya bertanggung, jadi langsung aja gua enggak gua potong-potong. Ini gua isi air tawar, terus langsung aja gua rebus kayak gini ya. Ini kalau kepiting kelasnya krustasea itu aman ya. Aman. Keluar. Kemana? Kabur. Rokokku. Ya, pas. Dia tahu kalau panas ya. Aduh, aduh, aduh. Wah. Lengket, guys. Iya. Ini. Dasar ini ya. Gurita, gurita. Campurin langsung Royco, tambah lagi biar sedap meresap. Kita tutup ya, guys. Ah, mantap. Ini gua nyari bumbu dulu, guys. Bambang, bawang, cabe, terus kita rajang, guys. Oke, fix. Kita besarkan apinya dan tunggu matang, guys. Enggak diduga ya kayak gini ya. Padahal enggak ada acara kayak gini. Acaranya malah mancingnya itu besok. Ternyata malamnya itu bisa dapat unik-unik.
mulai harum ya guys. Kita coba buka guys. Sial ya kalau malam hari ini tuh, malam hari seperti ini itu pencahayaannya kurang sekali, jadi mungkin videonya agak burik-burik dikit, nggak apa-apalah ya. Wah mantap guys. Nah ini untuk guritanya dia. Ya akhirnya lu mati guys, gua santap nanti. Mantap ya. Ini kalau udah kepindang kayak gini, ini mau dimakan langsung maupun di seduh paginya itu enggak masalah ya, karena udah matang. So tinggal kita nikmati aja. Kita coba makan guritanya ya. Nah ini kalau untuk ikan kerapunya ya otomatis dia hancur kalau ikan kerapunya tekstur dagingnya kayak gini. Coba guys. Wah mantap betul, kerapunya top, cuma dapat satu. Oke lanjut ke guritanya tadi, mana ya gurita. Seperti apakah rasanya? Teksturnya tuh dia kenyal ya. Mantap. Ya baiknya tadi sih memang di itu ya, dipotong-potong kakinya. Terus kita coba kepitingnya, ini yang lagi bertelur nih guys. Krustase ya, kepiting kayak gini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan telurnya dulu guys. Wah mantap ya. Nah kalau kepiting, kalau cara makannya tuh ini ya, bagian bawah badannya dia dibelah langsung dua gini, tapi cangkangnya dibuka dulu jangan lupa, biar belahnya tuh mudah ya. Memang ukurannya nggak gede-gede amat sih soalnya, jadi untuk kaki-kakinya mungkin nggak bisa dimakan ya. Ini dimakan badannya, kita kupas cangkangnya kayak gini. Nah ini yang dimakan ya, makan. Tapi yang bikin lezat itu juga ini, dalamnya totok ini biasanya ada telurnya juga. Kita seruput guys. Mantap, nggak bisa dikira-kira kalau rasanya ya, soalnya baru dapat dari laut langsung diolah. Mantap, lanjut.